Katanya 30. Siap. Campur aja deh. Iya lah. Coba sih. Gimana sih? Yang lagi saya. Kulkas kosong, ambil kosong, ambil kosong, ambil. Iya gitu, kayak sate apapun juga. Lagi ngapa tuh? Di kaki? Hah? Kaki? Ya. Ini kulit. Ini babat jarit. Favorit. Babatnya. Paru kosong. Paru habis. Jam 9 sekarang sih saya udah buka pagi. Oh, sekarang jam 9 buka. Iya. Ih. Jam 9 udah mulai buka sampai setengah 4, tapi jarang banget sampai setengah 4. Ih, sekarang berapa jam udah habis nih? Kapan? Jam 12 sudah kelar. Jam 12 sudah kelar. Iya. Sampai saya tutup langsung pintu. Ini tinggal segini daging atau nambah lagi nih? Oh, udah nambah lagi sih Bu Bendia, tapi dongkanya tutup aja dulu nih kalau yang belum ada yang lagi yang masuk. Ini dagingnya nggak ada, cuma tinggal. Iya betul. Daging habis. Daging habis kok. Udah nggak apa-apa kan? Iya. Karena babat tadi. Babat masih ada nih ya. Aku buatin campur dulu nih 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang. Kalau sate ada? Kalau sate masih kayaknya. Dagingnya habis. Sate aja. Sate kuah. Nah, iya. Sate yang terbubuin, kuahnya seperti biasa. Iya, sate kuah ya. Ini juga mau. Mau juga. Mau juga. Apa? Iya. Nah ini sotonya tetap. Sate ini sate biasa ya, Bang. Ya, Bang. Ini udah lama enggak kemarin nih, guys. Ini dengan siapa nih namanya nih? Mas Jun. Mas Jun. Nih, Mas Jun langsung turun tangan. Sekarang jam 9 udah buka. Jam 9 udah buka. Setengah 4, kadang-kadang jam 12 udah langsung habis. Kalau kita kan bungkus. Ini legendaris nih, guys. Dari tahun berapa, Mas Jun? 1946. 46 tuh, bayangin aja. Menurut sejarahnya. Ini generasinya keberapa nih? Saya udah keempat apa kayak nggak salah. Ini tapi sayang dagingnya habis nih. Banyak bungkus juga tadi pas buka. Jadi tinggal jeroan-jeroan aja yeah. Ditambah gitu ya. Sekarang berapa seporsi ya? Seporsi dengan nasi 35. Sama nasi 35. Ya. Kalau sate? Satenya 50.000. 50.000 isi? Isi 10 tusuk per porsi. Ini kaki. Tadi berapa satenya? Satenya 50.000. 10 tusuk kaki daging sapi ya? Iya, betul. Daging sapi, guys. Dia masaknya masih pakai areng nih. Masih anglo. Masih anglo bilangnya. Tuh. Jadi hari ini yang pesen nggak pakai daging. Daging udah habis. Daging udah habis, parunya udah habis. Padahal. Iya siapa? Oh denger paru nih. Mulai normal. Nih masuknya, masuk. Yang masaknya masih pakai areng anglo bilang ya. Anglo. Anglo. Ini tempatnya kayak gini guys. Sate-nya kayak gini nih guys, kita pakai bumbu kacang. Oke sahabat Street Village, sekarang kita lagi ada di Soto Tangkar. Teman-teman kalau ada yang pernah makan di sini, ya ini Jalan Tanah Tinggi 3, nomor 15 Senen, Jakarta Pusat. Ya, lokasinya kayak gini nih, tuh. Parkirnya di tengah depan-depan seperti ini. Langsung lah ada ininya guys tuh, sick banget dah. Udah ambil boy. Thank you.
Ya, silakan ya. Ya. Pokoknya bisa ya. Ya. Ini dia pesenannya, sate manisnya. Ini sate sapi pakai bumbu kacang. Terus ini sotonya sisa ini doang ya. Babat jadi campur-campur nasi sama acar. Sebelum kita makan, kita doa dulu ya. Amin. Ambil dulu satenya. Kita hirup dulu kuahnya nih. Jadi sedain garam. Kalau kurang asin atau kayak limau. Asam seger. Nah, ini dari tahun 46 guys jualannya. Mantap banget. Iya, makanya orang-orang dulu nih biasanya langganan. Yuk, ada paru, kikil sama kaki kan. Masaknya masih pakai areng. Oh, babat jari. Masih pakai bawang. Sate manis. Sate manis sapi. Oke, buat tulisin makan guys. Buat teman-teman yang mau mampir, nanti informasi lengkapnya kita akan cantumkan di deskripsi. Kali ini edisi soto tangkar. Oke, bumbu manis. Mantap.